tercepat charge smartphone. Mencas smartphone terlihat hal yang sepele, namun ada beberapa hal yang bisa dicermati saat mencas smartphone atau perangkat mobile agar prosesnya bisa efektif tak boros waktu dan daya. Pengguna perlu mengetahui trik tertentu. Efisiensi pengecasan dalam kondisi tertentu sangat berguna, misalnya saat perangkat baterai nyaris habis tapi perlu melakukan panggilan atau mengecek dokumen penting. Salah satu trik agar mengecas bisa lebih cepat yaitu dengan mematikan data dan mengubah perangkat dalam mode airplane atau mode pesawat. Dikutip dari How Stuff Works, trik ini membantu agar perangkat tidak lambat dalam mengecas. Sebab dengan mengatur pada mode airplane, perangkat tidak akan mengeluarkan energi untuk terhubung dengan BTS maupun mengaktifkan GPS yang akan memakan daya perangkat. Trik ini sudah pernah diuji cobakan oleh pengulas teknologi dan Graziano dari laman CNET, dan memang dampaknya pengecasan menjadi lebih cepat 4 menit dan 11 menit. Kenapa mode airplane bisa mempercepat pengecasan? Sebab perangkat tidak mengeluarkan energi seperti dalam mode reguler, perangkat secara terus-menerus akan mencoba terhubung dengan sinyal BTS dan mengoneksikan lokasi perangkat. Apalagi saat perangkat mengaktifkan GPS, maka akan makin menguras energi perangkat. Dengan mengubah pada mode airplane, maka fitur pencarian lokasi pada perangkat Anda tidak menguras energi. Saat mengecas dengan mode airplane, maka perangkat akan mematikan transmisi radio dan hasilnya ini akan mempercepat pengecasan. Meski mode airplane terbukti mempercepat pengecasan, Graziano mengatakan konsekuensinya selama mengecas, pengguna harus rela mati kutu menunggu perangkat terisi penuh atau cukup untuk mengaktifkan kembali data selulernya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.